Okey, sebelum kita nak mengakhiri kita punya sidang media ini, ada seorang lagi wakil daripada bekas JSP iaitu Tuan Cik Razali. Nama saya Razali, saya adalah orang yang datang daripada luar jemaah ini, di mana saya berkahwin dan ditugaskan menjadi penjaga asrama kepada anak-anak. Okay, pada awalnya kita datang ke, maksudnya saya ini datang ke dalam jemaah ni, apa yang kita lihat itu adalah indah saja. Pada luarannya, hebat berbisnes, kemudian mereka ni pendidikan yang super islamik. Okay. Hakikatnya pada saya ketika itu, hari ini setelah saya tahu ia adalah satu penipuan. Saya juga adalah orang yang kerap dikuarantinkan kerana menentang sistem pendidikan mereka yang mendidik anak-anak. Selama saya menjadi penjaga asrama anak, saya dapati terlalu banyak perlanggaran berkaitan fitrah kemanusiaan. Anak ini tidak dibenarkan mengikuti sekolah biasa kerana doktrin mereka, anak-anak yang belajar di luar ni jadi punca kerosakan gejala sosial pada hari ini yang teruk. Okay. Inilah cara JSPH memandulkan akal anak-anak ini yang bakal menyambung legasi mereka ke tahun ini. Setiap hari mereka wajib bangun seawal jam 4 pagi untuk bertahajud. Bagi masyarakat Islam khususnya, ia adalah hebat. Namun sebenarnya mereka diminta merintih memohon keampunan dengan menyebut nama pemimpin mereka, bukan nama Allah SWT. Menyebut nama Allah itu secara direct dikatakan tidak beradab. Saya tamsilkan begini, jika kita hendak bertemu dengan pemimpin negara, kita perlu bertemu dengan pengawal yang menjaga tempat itu dahulu, kemudian seterusnya lah pada setiausaha. Dipanggil sebagai recommendation. Jadi doktrin hanya mengenal pemimpin ini seawal usia 2 tahun, di mana mereka mengenalkan pemimpin itu secara dahiriah, kehidupan dia, apa yang disukai olehnya. Perlu menyebutnya setiap masa, dapat rezeki, contoh saya bagi, contoh hari dapat makanan, kita perlu bertemu kata terima kasih pemimpin, begitulah ceritanya. So, mereka ni, anak-anak ni pula, tidak mengenali dan tidak tahu pun siapa ibu bapa mereka. Okay. Inilah pelanggaran fitrah yang bagi saya sangat dahsyat. Okay. Anak-anak ni tak ada masa indah waktu kecil. Okay. Bergurau senda dengan ayah dan adik-beradik lain, mereka tak pernah tahu pun ada suasana itu. Makan bersama lagi mereka tak tahu. Fitrah manusia mereka dah rosak. Mereka terpisah sejak kecil, malah tidak pernah tahu adanya kehidupan berkeluarga. Makan minum mereka tidak ada nutrisi. Kesihatan mereka tidak dirawat dengan baik, di mana penyakit seperti kudis buta yang bernanah-nanah, berdik, menjadi sinonim dengan mereka lah. Okay. Makan bersama di dalam talam dengan tangan yang penuh dengan nanah. Saya sendiri merasai suasana itu kerana terlalu sayu melihat mereka. Saya yang lahir dalam suasana yang seperti kita orang normal ni akan tersentuh, tapi mereka dah sinonim dengan suasana itu, dah normal, mereka terbiasa, mereka anggap cabaran dalam perjuangan. Itu macam membina jati diri mereka. Okay. Yang hakikatnya tak cukup untuk menggambarkan suasana itu dengan tidur mereka, dengan tangan bernanah, okay, dengan tilam mereka tidur bertilamkan semen. Mereka hanya mampu menangis di malam hari ketika mereka dihentik, sakit pening, dipukul, didera hingga teruk. Saya, tuan-tuan dah dengar tadi kan? Okay, tak dapat nak gambarkan betapa sedih dan pilunya hati mereka kerana lahir dan hidup di dalam suasana GISBH. Okay, akhirnya saya dapat kerana saya kerap menentang sistem mereka ni kerana dia melanggar, kerana saya sering dikuarantinkan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih dari itu. Di tempat kualiti itu sangat teruk lah. Diletak dalam hutan, rumah yang kecil, 15 kali 15 kaki, tidak bertingkap, tiada air, tiada api, memang primitif semua. Tiada telefon dan itu memang tidak tahu. Jalannya di dalam GIGH ini hanya diberikan oleh media mereka sahaja. Kita tak boleh ambil ilmu dari luar ataupun berita-berita dari luar. Jadi ketika akhirnya sekitar tahun 2021, mereka ada mengeluarkan orang masuk kerja. Ketika itu saya berbincang dengan isteri, kami tak nak anak kami membesar dalam suasana yang keji macam ini. Jadi kami memilih untuk keluar. Saya mengatakan kalau ada orang masuk kerja, tentu ada orang berhenti kerja. Jadi kami ambil orang berhenti dan keluar. Jadi ini saya ingin mengucapkan rasa bersyukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Ketika KPM, Ketua Polis Negara, mengatakan mangsa terdiri daripada kanak-kanak yang ramai telah diselamatkan. Okay. Boleh. Habislah. So, kita. Okay.
Okey, dan kita akan bersama dengan bekas JSB yang terakhir yang akan memberikan sedikit komentar dan kita akan open to the floor, to the media. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuri. Saya pernah menjadi mangsa di dalam grup ikhwan daripada alat rekam bersama parents dan saya dipaksa nikah pada usia 17 tahun atas sebab fitnah. Dan pihak grup ikhwan sendiri tidak memberitahu kepada pihak keluarga saya dan mereka menikahkan saya dengan seorang lelaki yang mereka tahu adalah seorang pemangsa yang sebelum tu ada kes pukul isteri pertama tapi dihalang untuk membuat laporan polis dan saya dipaksa untuk mempunyai 9 orang anak yang hidup dan dalam keadaan dan sepanjang perkahwinan saya selama 14 tahun saya juga mempunyai 4 orang anak yang mengalami keguguran. Satu anak selama 14 tahun perkahwinan adalah seramai 13 orang dan mereka mempunyai satu mentaliti jika kita seorang perempuan menggunakan family planning kita sedang buat kerja Tuhan untuk menghalang Allah bagi anak daripada kita dan setiap kali saya mengandung mereka akan cakap dekat saya lah, kalau jikalau kamu mati di saat kamu melahirkan anak, ketahuilah itu adalah satu syahid. Sepanjang perkahwinan selama 14 tahun, saya adalah mangsa keganasan rumah tangga yang di dalam pengetahuan pihak atasan yakni Umi Jah, Umi Nur serta Abu Yah sendiri. Tapi mereka tidak pernah ambil peduli. Bukan hanya saya, 9 orang anak saya juga turut menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Dan yang paling kecil usianya pada usia 5 bulan. Dah dihentak. Report polis yang pernah saya buat sepanjang perkahwinan diugut untuk ditarik balik ataupun diugut untuk tidak diberi untuk tidak memberi kerjasama kepada pihak polis supaya kes tidak diteruskan kerana ayah mertua saya yakni Abdul Kudus bin Salman Baris adalah salah seorang orang kuat dalam jemaah tersebut dan anak-anak saya turut dipaksa oleh pihak ayah mertua pada waktu itu untuk bersekolah di asrama mereka dan turut menjadi mangsa pukul di dalam asrama tersebut dan setiap kali mereka mengalami sakit ataupun demam keadaan mereka tidak sama sekali diambil tahu mereka diabaikan sepanjang mereka duduk di dalam asrama tersebut sekian itu saja. Okay, we have the last one daripada Peguam Hazan. Baik, assalamualaikum kepada rakan media semua. Kita percaya kita dah mendengarkan hampir keseluruhan sedikit sebanyak apa yang telah diluahkan oleh mangsa-mangsa ni. Cuma apa yang saya nak tekankan dekat sini adalah kepada mangsa-mangsa yang masih belum ataupun yang masih rasa takut, ketahuilah anda tidak terikat dengan doktrin agama yang kita masih tidak tahu kesahihannya. Tidak perlu takut kepada konsep derhaka, dosa, apa sahaja bentuk-bentuk tunggangan agama yang digunapakai. Jangan takut. Dan kita kena tahu bahawa selagi mana benda ini tidak dibendung, selagi mana kejahatan ini berleluasa,
benda ni kita tak boleh nak bantu. Barisan-barisan peguam yang ada, barisan-barisan rakan-rakan yang lain, pihak berkuasa sekalipun tak boleh nak bantu sekiranya anda tidak tampil. Jadi kena ingat, kejahatan tu berleluasa bukan sebab banyak ni benda yang jahat ataupun banyak ni orang yang jahat, tetapi orang baik yang berdiam dan tidak berbuat apa-apa. Itu sahaja. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Yang mana? Oh, yang mana? Rakan-rakan peguam ada sebutkan tadi, jika ada apa ni mangsa, hendaklah tampil ke hadapan untuk kita bantu barisan peguam. Tetapi kami di barisan peguam syariah juga ingin membantu pada mangsa-mangsa GISBH ini. Antara yang kita boleh bantu adalah untuk mendapat hak penjagaan anak, di mana ada mangsa-mangsa yang seperti kita dengar tadi tidak dapat berjumpa anak selama 2-3 tahun. Jadi kita boleh bawa perkara ini di mahkamah syariah. Yang kedua, saya melihat ada juga mangsa-mangsa penganiayaan di mana tidak rela untuk berkahwin, dan juga mangsa keganasan rumah tangga. Jadi kepada mangsa-mangsa, datang kepada kami, insyaAllah kami boleh bantu. Yang ketiga, apa yang kami boleh bantu adalah mengenai pengesah tarafan perkahwinan. Kita tengok ada yang berkahwin di luar negara, ada yang berkahwin secara paksa, ada yang juga berkahwin tetapi tidak berdaftar. Jadi perlunya untuk hadir ke mahkamah syariah dan dibantu oleh barisan peguam syariah untuk buat satu pengesahan perkahwinan tersebut. Yang kedua, sekiranya tidak ada satu pengesahan perkahwinan, ia akan menimbulkan satu sekiranya mempunyai anak tersebut, kita tidak tahu status anak tersebut sama ada anak itu anak yang sah taraf ataupun tidak. Dan seterusnya, sekiranya ada mangsa-mangsa GISBH ini ingin mendapat pengesahan oleh mahkamah syariah bahawa anak itu anak yang sah, anak yang sah taraf, jadi kita perlukan bantuan daripada mangsa-mangsa juga untuk hadir supaya kita boleh bantu bawa kes ni ke mahkamah syariah untuk mendapatkan pengesahan di mahkamah. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Before we move to the Q&A session, I think it's good for us to hear from Peguam Izzan. Peguam Izzan adalah antara peguam yang memperjuangkan hak ini daripada awal dan sanggup turun naik membela mangsa. Saya rasa kita patut mendengar daripada Peguam Izzan sebelum kita menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzan Azlan. Tak banyak apa saya katakan kerana mangsa lebih mendalami apa yang dialami. Saya cuma hadir dalam hidup Encik Adam untuk ketengahkan cerita beliau, untuk dapatkan hak beliau dari sudut undang-undang buruh, hak kekeluargaan. Dan sekarang ini Adam juga bertarung dengan permohonan fasah yang telah difalkan atas dasar paksa oleh pihak GISBH terhadap beliau. Dan beliau juga baru-baru ini mungkin disebabkan video yang pula berkenaan dengan anak beliau, isterinya telah bersetuju untuk memberikan hak jagaan kepada beliau. Dan semua perkara yang saya lakukan untuk Cik Adam adalah saya membantu beliau untuk mengkedepankan kisahnya agar dapat didengar dan untuk memberi maklumat kepada orang di luar sana, mangsa-mangsa di luar sana. Tampil, sila ke hadapan, kita cuba bantu dapatkan hak anda, pastikan tidak adanya berlaku perkara ini pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Saya doakan semoga mangsa-mangsa terus kuat dan kita perlukan sokongan anda semua. Itu sahaja. Assalamualaikum. Okay, thank you so much. So saya buka kepada ruang para pihak media untuk bertanyakan soalan. Yes. Anda pada Busan, saya nak tanya, sebelum ni ada PC yang sudah berlaku, yang sudah dilangsungkan, dan memberitahu ahli-ahli PIS ini dah taubat dalam tempoh yang agak lama, sudah lama. Jadi boleh berfungsikan mereka ke dalam mereka di acara Al-Alaf dan sebagainya? Boleh berfungsikan tak boleh daripada kakak-kakak sendiri? Diorang dah lama ke masih lagi ke macam mana? Ustaz Syahbudin. Ustaz Syahbudin. Assalamualaikum. Untuk berkaitan tentang isu kesesatan yang telah difatwakan sebelum ini atas beberapa nama, atas nama Arqam, atas nama Rufaqah dan sebagainya, tetapi fatwa yang terkini berkaitan tentang isu pengharaman GISB telah dikeluarkan oleh 5 majlis fatwa dan ini telah diketahui oleh semua orang termasuk daripada sudut pihak mangsa ataupun yang selain daripadanya. Dan kita yakin selepas ini akan berlaku demikian minggu depan.
Minggu depan ada muzakarah untuk muzakarah kefahaman Islam Malaysia yang akan berlangsung, dan pasti akan ada beberapa negeri lagi yang akan keluarkan fatwa berkaitan tentang kesesatan GISB. Ini adalah fatwa baru, dia bukan fatwa yang lama. Fatwa lama sudah masih lagi berlangsung, tetapi fatwa ini menegaskan tentang ciri-ciri GISB. Yang dia kata taubat itu bahkan dalam fatwa negeri Perlis, fatwa negeri Selangor, fatwa negeri Melaka, fatwa negeri Pahang, bahkan beberapa hari lepas fatwa negeri Sabah menyebutkan perkara yang sama. Mereka masih mengamalkan aurat Muhammadiyah itu, masih berpegang tentang kesesatan apa dia Asy'ari Muhammad mempunyai, dia orang tak mati, dia tak mati, dia cuma ghaib, akan bangkit semula. Ini kepercayaan-kepercayaan yang masih ada. Kalau kita kata bertaubat, kita perlu buktikan taubat berkenaan. Tetapi inilah rentetan daripada beberapa proses taubat yang tidak bertaubat. Allah. Disahkan oleh mangsa sendiri ataupun bekas ahli jemaah jaya. SB. Apa yang diberkatkan tu adalah benar sebenarnya, di mana semasa saya dikuarantinkan, kami wajib membaca aurat Muhammadiyah itu sendirilah selepas subuh sebanyak dua kali, satu round, satu habis satu aurat Muhammadiyah, kemudian satu lagi kita baca, di mana kami juga diarahkan untuk solat jamak dan menyeru nama pemimpin. Sekian. Yes. Pada last kejadian, kenapa saya boleh mengatakan masih mengamalkan, saya ambil adik saya yang di Gong Kulim pada hujung tahun 2022. Hujung tahun 2022, dia menyatakan dia masih kena hafal dan mengamalkan aurat Muhammadiyah itu sendiri. Dulu kita zaman era saya, mengamalkan 5 kali sehari selepas solat. And then era sekarang, can at least amalkan sehari sekali. Itu minimum. Minimum at least sehari sekali lah wajib diamalkan membaca aurat Muhammadiyah. Dan jika kata telah bertaubat pada 2013, kami mengamalkan pencak sunda aurat Muhammadiyah. Ketika tu saya masih berada lagi selepas 2013. Saya telah lari pada 2015, masih mengamalkan lagi. Dan era part saya lari, ketika tu saya menghadiri Seks Suci Islam, mengamalkan pencak, menarik duit daripada Kaabah. That's why itu saya, antara poin yang saya kata, oh, ni tak betul. Pada selepas 2013 dan hujung tahun 2013, walaupun dah dikatakan taubat yang kita kita tahu taubat, tapi tak difatalkan sesat, kita tak tahu. Ada soalan-soalan lain lagi? Yang itu mungkin kalau kata ustaz. Okey, apabila mulanya kes-kes ini didedahkan kepada publik, bermula daripada saudara Caprice, Dato' Mazhar dan sebagainya, saya adalah antara orang yang dihubungi oleh wakil-wakil bekas-bekas GISB yang meminta agar saya bantu adik-adik dan juga saudara yang telah keluar dari GISB yang pada masa itu tidak ada tempat dan tidak ada pun duit untuk makan, okay? So this is where saya involve dan saya telah bekerja bersama dengan beberapa pusat zakat, pusat zakat MAIS, PPZ, pusat zakat Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan, pusat zakat Selangor dan juga pusat zakat Perlis juga tampil. Beberapa daripada mereka yang tidak pun masa itu mempunyai tegak tempat tinggal, berkelana daripada satu bajet hotel ke bajet hotel. Contohnya saudara Razali bersaudara Adam sendiri telah pun diberikan pertolongan, memiliki rumah sewa yang tetap, dibayar deposit untuk rumah sewa
sewa, bantuan bulanan dan juga bantuan sara hidup sehingga mereka dapat memulakan hidup sendiri. Jadi di sini saya mengesahkan ia adanya bantuan daripada pihak kerajaan, terutamanya di pihak majlis-majlis agama. Dan kita juga sedang berusaha menunggu bantuan-bantuan lain datang mengikut kumpul nama yang kita submitkan. Kesemua mereka yang kita usahakan untuk mendapat bantuan adalah mereka-mereka yang telah kita pastikan telah meninggalkan aurat Muhammadiyah dan insaf sepenuhnya, dan mereka-mereka inilah adalah mereka-mereka yang membantu memberi keterangan dan menjadi saksi kepada pihak-pihak kerajaan. So kita merasakan adalah wajar apabila mereka-mereka ini mengorbankan diri mereka tampil sehingga akhirnya mereka difitnah secara berleluasa. Mereka berhak mendapat sesuatu daripada negara, dan orang, dan dalam masa inilah orang seperti saya cuba membantu mereka bersama dengan ustaz-ustaz yang lain dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain, terutamanya majlis-majlis agama. And the credit I have to give to Menteri Agama kita, Datuk Naim, yang secara direct supervise kita semua masa-masa. Alhamdulillah. Is there any questions? Pertama, saya nak mengucapkan terima kasih kepada mangsa-mangsa atau survivor Jaya Azmi ini kerana berani kongsi cerita-cerita bersama kami yang sangat mengharukan. Jadi saya harapkan anda semua dapat penyelesaian. Daripada kenyataan saudari tadi, mangsa, nampaknya pihak Jaya Azmi yakin yang mereka tak ada bukti nak bawa kepada laporan-laporan macam ini. Jadi kalau boleh, saya nak tanya Barisan Peguam, apa yang dengan izin potential victims when they come forward, if they come forward, should they also have photos, videos, or you know, proof of what happened to them, voice recordings? I think in answering that, I think the rest of the lawyers also can, you know, give some statements. But from my statement, it's going to be like this. Number one, we know that the merit of the case for civil cases are there. For example, under the Companies Act matters, under the Employment Act matters, under the what is it, contractual basis tu as well. So these are, ini adalah jalur perundangan yang kita dah tahu secara kasarnya yang kita boleh bawa ke depan. Melihat daripada segi perspektif defamation itu as well, ada, tiada masalah. Namun begitu, kes ini dia sangat besar. Dia tidak boleh melihat daripada satu konteks. Di dalam kita melihat bahawasanya GISB is always going to be one step ahead. Kita percaya bahawasanya scoping yang kita pergi sekarang ni adalah fokus utama antaranya daripada Barisan Peguam adalah hak kemerdekaan. Itu yang paling utama. Contohnya, bila bayangkan, ini yang saya nak menyanggah pendapat-pendapat mereka yang di luar sana bila bercakap tentang the modern slavery, macam saya cakapkan awal tadi. Apabila mereka mengatakan bahawasanya pihak polis, on the criminal side, pihak polis kata, dia kata pihak polis abuse of power, tiba-tiba buat sosma dan sebagainya. Saya sendiri tidak pernah berjumpa dengan Tan Sri Razuddin, Datuk Sri Ayuhan, Datuk Sri Muhammad Suhaili. Saya tak pernah jumpa. Tetapi saya sangat yakin, jikalau kata kita membuat image yang rosak terhadap PDRM, these are the people who actually guarding our country. So biarkan mereka membuatkan siasatan, dan mereka lebih mengetahui daripada segi konteks jenayah sendiri. Pertama. Kedua, berkenaan tentang isu bagaimanakah kita boleh memudahkan cara untuk siasatan daripada jenayah ini boleh dilaksanakan. That's why di sidang media ini dilaksanakan. Kita lihat kita ada influencer ataupun aktivis seperti Ustaz Syahbudi, Ustaz Noderos, kita ada Caprice pada hari ini, Puan Monadin, yang mana kita nak supaya apa saja yang disanggah oleh pihak sana kata ini adalah satu penganiayaan and then depolitize the whole thing, kita centralize the whole thing, dapatkan the evidence apa saja macam tadi tuan cakap daripada segi bukti dan sebagainya, centralize, reach out to these people, and then at the end of the day kita boleh supply all this information to the police untuk pihak boleh memudahkan urusan. Sebab bayangkan, ini baru sahaja yang tampil ke hadapan. Bayangkan macam mana pihak polis dah dapat lagi banyak lagi information dan sebagainya. I think I pass to Aino, dan maybe I can pass to Caprice if you want to see. Ya, untuk konteks kes mahkamah, dan kita seperti yang dinyatakan sebentar tadi, kita akan bergerak selaku peguam semua dan peguam syariah. Tapi untuk kes server, kami seru semua mangsa untuk tampil. Kalau anda mempunyai bukti dan sebagainya, keep it with you, simpan bukti anda. Dan kalau anda tidak ada bukti pun, anda masih boleh tampil. Kerana di mahkamah, kita mempunyai satu doktrin, iaitu best evidence rule adalah kenyataan keterangan oral di mahkamah. Jadi anda sebagai saksi adalah bukti juga. Di mahkamah bukan hanya bukti dokumentari sahaja yang diterima, tetapi bukti yang lebih baik adalah bukti anda selaku saksi untuk memberi keterangan kepada mahkamah. Jadi sebab itu kita seru ramai lagi untuk datang, sebab when we come in collective voice,
lebih mudah untuk kita memberi kesan dan membuktikan di mahkamah lah. Jadi jangan risau, sekiranya anda tidak ada bukti dokumen menteri, sila tampil ke hadapan. Kami akan bantu anda dan kami akan guide anda. I hope that assist you on that. Any other questions? We want to hear juga maybe the response from Mr. Chaplin. Okay, bismillah. Kepada just in general lah, I think right now what we're facing di social media is a war of perception. Satu benda yang Cap lihat dalam masa 5-7 hari ini, satu wave di social media of cyber troopers. Dia orang cuba discredit PDRM. Dia orang cuba discredit. I can't say on everyone's behalf lah. What we did was to bela mangsa, right? Kita kena faham, sebelum ada asap, ada api. Sebelum ada asap, ada api. My point is, sebelum ada case, kena ada mangsa. And in my own personal experience bersama mangsa-mangsa GISB ni, we ourselves meet the mangsa. Kita terima video-video yang macam-macam dan kita expose benda tersebut. Jelas. Tapi Cap berharap pihak Malaysia, pihak apa, masyarakat Malaysia kena sabarlah. Walaupun benda ni tengah panas di social media, benda ni akan ambil masa. I think we're here with lawyers, right? Normally a case like sexual harassment or whatever, liwat ke apa, takes what, 2 years? 3 years? 2, 3, 4 years maybe, right? So I hope apa-apa yang tengah berlaku sekarang, jangan apa kita terlalu terpedaya dengan campaign social media untuk discredit bangsa. Obviously someone is behind this campaign, dan Cap berharap siapa-siapa yang belakang campaign ni fikir 10 kali lah sebelum nak teruskan. Sebab apa yang berlaku hari ini adalah masyarakat start to question PDRM, the good work of PDRM. Masyarakat start to question the government of the day. Dan masyarakat start to question Islam dekat Malaysia. Which is funny. Macam mana masyarakat Malaysia nak question Islam dekat Malaysia sedangkan kita ada mangsa liwat? Kita ada mangsa against human rights. Tak dibenarkan pakai handphone. Tak dibayar gaji. Pelik. Pelik that we are questioning Islam in Malaysia sedangkan kita tengah bela mangsa-mangsa yang dianiaya. Itu saja insyaAllah. That's all from me. Any other questions? And yeah, hopefully we can entertain. Thank you. Thank you so much. Any other question? Ada soalan lagi? So, yes. You all will go to court to file any civil litigation or whatever? Your question is, we already go to court? No, we all be going to court. We will be going to court. Hence why today, we already have the victims with us, but we are pleading all more victims to come forward. So, how many victims you all have now? So far, we have 10. Around 10. So 10 that come forward, right. But among the 10, they have their siblings, they have their parents, meaning the victims are consequential to that. 10 is the principal number. I just want to add up on that question too as well. Number one, as I mentioned before, number one, we are building up cases regarding about the contractual basis on the employment matters, and of course, when it comes to the infringement of the humanitarian perspective, right? And of course, the Barisan Peguam, the lineup of the lawyers right now, I think approximately we have 24 legal firms that willingly to come forward. Especially we would like to, you know, raise the bar, especially on the infringement of the fundamental rights, yeah, especially on the constitutional. Yeah, is there any question else? I just want to address on one matter. I think we missed that matter, and which is a very important matter. Okay, what if someone asks that the victims already went to the police, they already lodged a police report. So what is the need of civil action, civil litigation? Okay, here comes the importance of civil litigation. Because in police, when you lodge a police report, the deputy public prosecutor or the prosecutor will bring forth the case in court as criminal action. Here comes the issues where,
of course the victim is somewhat dipertahankan dan whatnot lah. Tapi in civil litigation, we will be praying or prayers kita ataupun permohonan kita kepada mahkamah will be among others the damages. Sebab ada perkara-perkara yang mungkin tak boleh dituntut di mahkamah jenayah. Contohnya, the trauma, kan, the expenses, apa yang telah dibelanjakan oleh victims. Jadi semua ni kita boleh tuntut di mahkamah civil. And why would we plead the victims untuk come forward untuk civil litigation pula? Because this GISBH punya institution have already done so much against them. Banyak kerosakan, kebobrokan yang telah dibuat. So we as victim shouldn't stop that. Kita pun kena mengambil kesemua tindakan yang boleh diambil. Be it criminal and atas kapasiti kami selaku peguam, civil action lah. Advice accordingly on that. So I just want to address that matter lah. Yeah. Any other question? Sedikit tambahan yang ingin saya nyatakan kepada mangsa ataupun bekas ahli GISB dan juga kepada adik-adik, kita ada suatu akta yang dipanggil sebagai Akta Pelindungan Saksi 2009 atau dalam kurungannya Akta 696, di mana mana-mana mangsa ataupun bekas ahli GISB tampil memberikan keterangan atau bukti kepada pihak berkuasa boleh dilindungi di bawah Akta Pelindungan Saksi, di mana identiti mangsa tersebut akan dirahsiakan. Tempat pelindungan dan apa sahaja yang dalam akta tersebut akan melindungi mangsa tersebut daripada dirinya berasa bagaimana kalau dia beri tampil beri keterangan, apa akan jadi kepada dirinya, apa akan jadi kepada keluarga. Jangan risau, kita ada undang-undang dan undang-undang itu sedia untuk melindungi anda daripada anda terancam memberi keterangan kepada pihak-pihak yang berkaitan, kepada pihak peguam, kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Itu sahaja daripada pihak saya. Terima kasih. Terakhirlah mungkin kan daripada saya. Okey, disebabkan sidang media ini kita buat adalah untuk menangkis serangan-serangan peribadi, attack-attack yang mana kita lihat di luar sana sudah bermulanya satu gerakan cyber troopers dan yang dibantu oleh juga pasukan pembangkang lah, saya percaya kan, yang telah pun membuat posting-posting yang menghina, mengaibkan, terutama sekali memfitnah saksi-saksi. So kami telah pun mengenal pasti individu-individu, kumpulan-kumpulan melalui posting-posting mereka, melalui TikTok-TikTok mereka yang menengahkan wajah mereka, dan setengahnya melalui suara-suara yang dikenal oleh hampir kesemua bekas pengikut-pengikut JSB. Dan mereka-mereka itu sekarang sedang di dalam tindakan oleh pihak-pihak peguam kami untuk mengambil tindakan ke atas mereka. Jadi inilah antara satu-satu yang mampu pihak-pihak peguam-peguam, barisan peguam-peguam kami daripada hampir 24 syarikat guaman akan mengambil tindakan dan membantu mangsa-mangsa. Jadi ini adalah satu seruan yang sangat jelas. Berhati-hati apabila anda mahu memfitnah, anda mahu berkata, kerana mereka semua ini dan lain-lain sekarang sedang diwakili oleh peguam-peguam. Okay? Dan saya juga nak maklumkan di dalam grup bekas-bekas GISB yang bersama kami, yang kami bantu hampir mempunyai sekitar 50 orang, tapi tidak semua kami tampilkan kerana mereka-mereka yang tampil ini adalah mereka-mereka yang telah mendapat fina-fina dan kecaman daripada pihak sana. Jadi kerana itulah kami hanya tampilkan beberapa wajah sahaja untuk PC hari ini. Okay, last call. Is there any question from the floor? Last one? No. Alright. So thank you so much for those who willing to come today for today's press conference. Untuk kita bersama-sama membantu dan mengetengahkan isu-isu yang saya rasa sewajarnya diberikan perhatian media.